Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Hem, tampaknya asal-usul Beast Dragon Monstrous ini cukup luar biasa. Gumam Chu Feng. Mendengar diskusi orang banyak, Chu Feng mampu mengatakan bahwa Beast Dragon Monstrous tampaknya sangat luar biasa. Monster naga mengerikan memang bukanlah monster biasa. Mereka dapat dikatakan sebagai kerabat jauh dari binatang ilahi legendaris, yaitu naga. Meskipun mereka hanya memiliki sedikit hubungan dengan naga, namun itu menyebabkan mereka memiliki posisi yang cukup kuat di antara binatang buas, kata Bai Ruoshen. Monster naga mengerikan dipisahkan menjadi banyak jenis juga. Di tanah suci Martialism, Beast Dragon Monstrous yang paling kuat adalah Beast Dragon Monstrous Dragon. Beast Dragon Monstrous Dragon itu sangat kuat. Telah dikatakan bahwa pemimpin berturut-turut mereka, itu selalu menjadi binatang buas di tingkat Kaisar Martial. Bahkan Gunung Qianwud ini sendiri, itu tidak serta-merta berani memprovokasi mereka. Namun sekarang, Gunung Qianwud ingin memusnahkan semua Beast Dragon Monstrous. Akan sangat mungkin bahwa kelompok Beast Dragon Monster ini bukan jenis murni. Paling tidak, mereka mungkin tidak akan berhubungan dengan King Monstrous Dragon Beast. Karena kalau tidak, mereka tidak akan cukup sombong untuk mengatakan ingin memusnahkan mereka. Ucap Sima Ying yang segera menjelaskan beberapa hal kepada Chu Feng dan Bai Ruoshen. Sebagai anggota dari World Spiritist Alliance, dia tahu lebih banyak tentang masalah Tanah Suci Martialism daripada mereka. 100.000 poin prestasi, itu bukanlah jumlah kecil. Adapun panen dan investasinya, mereka pada umumnya akan berbanding lurus satu sama lain. Semakin besar hadiahnya, maka semakin sulit misinya. Itu dapat dilihat bahwa, bahkan jika kelompok Beast Dragon Monstrous ini tidak berdarah murni, tapi mereka masih tidak akan mudah untuk ditangani, kata Bai Ruoshen sambil menghela nafas. Sebagai murid Gunung Qianwud, dia sangat ingin berpartisipasi dalam misi ini, dan memenggal kepala para monster naga yang mengerikan itu, dan menukarnya dengan 100.000 poin prestasi. Tapi sayangnya, dia tidak bisa. Meskipun dia merasakan banyak penyesalan, tapi dia masih dengan tenang berkata, Chu Feng, ayo pergi. Dalam beberapa hari lagi, ibuku akan datang menjemput kami. Misi tingkat naga ini ditakdirkan untuk tidak berhubungan dengan kita, ucap Bai Ruoshen. Chu Feng segera mengangguk. Setelah itu, mereka bertiga berbalik dan bersiap untuk pergi. Kamu sudah datang, mengapa buru-buru pergi? Ucap seseorang. Namun tepat pada saat mereka bertiga berencana untuk pergi, sebuah suara yang tidak baik terdengar dari daerah di mana para murid berkumpul untuk menerima misi tingkat naga. Adapun suara ini, itu adalah suara Bai Yun Xiao. Tidak hanya Bai Yun Xiao menemukan mereka bertiga, dia berbicara dengan suara yang membuat orang banyak memperhatikan mereka bertiga juga. Dalam sekejap, orang-orang di sekitar Chu Feng mulai dengan cepat menyebar ke samping. Semua orang memperhatikan bahwa Chu Feng dan yang lainnya sedang berpaling ke Mission Plaza, dan berencana untuk pergi. Kami memang datang, dan sekarang kami ingin pergi. Apa hubungannya dengan kamu? Sima Ying berbalik dan menjawab dengan kejam. Ketika saudara Bai seniorku sedang berbicara, apakah kamu layak untuk menyelanya? Apakah aku tidak cukup kuat saat memukulmu atau apa? Tao Xianyu berteriak dengan dingin. Huh, adik junior Tao, gadis berambut merah itu hanyalah orang luar. Tidak perlu bagi kamu untuk menurunkan diri ke levelnya. Anggap saja ucapannya itu tidak lebih dari gonggongan anjing. Qian Yu segera berbicara. Namun, nadanya sangat eksentrik, dan dia benar-benar menghina Sima Ying sebagai anjing. Bajingan, siapa yang kamu katakan seperti seekor anjing? Teriak Sima Ying. Bagaimana mungkin Sima Ying bisa menahan diri setelah dihina hingga sedemikian rupa? Setelah memaki dengan amarah, Diapin segera menyerang. Sima Ying, jangan bertindak, ada tetua yang hadir. Jika kamu mengambil inisiatif untuk menyerang, maka kamu akan salah, ucap Bai Ruoshen. Melihat ini, Bai Ruoshen segera meraih lengan Sima Ying,
dan dengan lembut mendesaknya agar tidak melakukan apapun. Meskipun Si Maying memiliki temperamen yang sangat kejam dan perilaku impulsif, tapi dia tidak cukup bodoh untuk tidak tahu tentang situasi yang lebih besar. Setelah mendengar apa yang dikatakan Bai Ruoshen, dia pun akhirnya menenangkan diri. Yo, jadi ternyata seekor anjing gila pun bisa taat seperti ini. Saudari Junior Ruoshen, tampaknya kamu berhasil menjinakkan anjing liar ini. Aku kira kamu tidak berakhir dengan cacat oleh saudara perempuan Junior Tao kita, ucap Qian Yu. Namun, Qian Yu tidak berhenti hanya pada itu saja. Tidak hanya dia terus menghina Si Maying, dia bahkan berbalik untuk menghina Bai Ruoshen juga. Anjing ya, orang yang dengan keras menggonggong dan menghina dua gadis, itu sekarang adalah kamu. Jika kamu ingin berbicara tentang anjing, lalu bagaimana mungkin ada orang yang lebih mirip seperti anjing daripada kamu? Tepat pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba berbicara. Dibandingkan dengan Si Maying dan Bai Ruoshen yang melawan kemarahan mereka dengan susah payah, tapi penampilan Chu Feng ini jauh lebih tenang. Bahkan ketika dia berbicara untuk menghina Qian Yu, dia melakukannya dengan cara yang berbudaya, halus, tenang, dan juga santai. Siapa yang kamu hina menjadi seekor anjing? Teriak Qian Yu. Dihina oleh Chu Feng sedemikian rupa, Qian Yu segera marah. Bagi seseorang seperti Qian Yu, ego mereka sangatlah tinggi. Sementara mereka bisa menghina orang lain, tapi mereka tidak tahan jika orang lain menghina mereka. Menghina ya, aku pikir kamu salah, aku hanya berbicara tentang kebenaran. Aku sama sekali tidak menghinamu. Ucap Chu Feng sambil merentangkan tangannya lebar-lebar, dan mengangkat bahu ketika dia menggelengkan kepalanya. Dia muncul seolah-olah dia benar-benar tidak bersalah. Omong kosong, Qian Yu mengutuk Den Fan keras. Jika dibandingkan dengan sebelumnya, dia saat ini menjadi lebih marah. Itu karena Chu Feng menyatakan bahwa dia, Qian Yu, adalah seekor anjing. Jika kamu bukan anjing, cobalah lihat, dan suruh saudara-saudari senior di sini untuk melihat wajah kamu. Mereka bisa menjadi orang yang menilai apakah kamu, Qian Yu, terlihat seperti anjing atau tidak. Lihatlah wajahnya, lalu lihat matanya. Bukankah dia terlihat seperti anjing? Ucap Chu Feng Sam menunjuk ke arah Qian Yu, dan berbicara dengan suara keras. Pada awalnya, tidak ada yang berpikir bahwa Qian Yu tampak seperti anjing. Namun setelah diberi tahu oleh Chu Feng, ketika mereka melihat Qian Yu lagi, mereka benar-benar merasa bahwa penampilannya memang mirip dengan anjing. Meskipun kerumunan tidak berani setuju dengan sudut pandang Chu Feng, tapi beberapa dari mereka tidak dapat menahan niat mereka untuk tertawa, dan mulai menutup mulut mereka. Chi, Qian Yu, katakan padaku dengan jujur, apakah kamu adalah binatang buas? Apakah binatang buas kamu itu seperti anjing liar? Ucap Chu Feng. Melihat penghinaannya sangat efektif, Chu Feng melanjutkan serangan dan hinaannya. Chu Feng, kamu sedang mencari mati. Teriak Qian Yu. Karena dihina sebagai anjing oleh Chu Feng berulang-ulang, Qian Yu benar-benar tidak bisa menahan amarahnya lagi. Alisnya berkerut, dan kilatan menyinari matanya. Dia benar-benar melepaskan aura kuatnya, dan berencana untuk menyerang Chu Feng. Berhenti, teriak seseorang. Namun, tepat pada saat ini, Bai Yun Xiao berteriak keras dan marah. Selanjutnya saat dia berbicara, dia melirik para tetua Departemen Hukuman di belakangnya. Pada saat ini, Bai Yun Xiao menemukan bahwa ekspresi pada para tetua Departemen Hukuman agak jelek. Mereka juga tampak marah. Namun sudah jelas, bahwa mereka tidak marah karena Chu Feng. Justru sebaliknya, mereka marah karena dia. Pada saat seperti itu, para tetua seharusnya masuk untuk menghentikan ini dengan segera, dan tidak membiarkan murid saling menghina di depan orang luar. Namun sayangnya, mereka tidak melakukan itu. Alasan mengapa mereka tidak tepat waktu, itu karena mereka ingin Qian Yu dan orang-orang yang bersamanya, untuk mendapatkan keunggulan saat menghina Chu Feng seperti yang mereka inginkan. Setelah semua, mereka semua sangat tidak menyukai Chu Feng. Meskipun mereka adalah orang tua, tapi mereka masih menantikan Chu Feng dipermalukan.
Namun sayangnya, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa hanya dalam beberapa kalimat, Qian Yu tidak dapat menahan diri lagi dan ingin menyerang. Ini sangat mengecewakan para tetua Departemen Hukuman. Lagi pula, jika itu adalah pertempuran kata-kata, maka itu akan baik-baik saja. Namun jika mereka menyerang tanpa alasan sama sekali di depan seorang tetua manajemen, maka merekalah yang akan salah. Dalam situasi seperti ini, pihak yang menyerang lebih dulu akan dihukum. Dengan demikian, harus dikatakan bahwa para tetua Departemen Hukuman benar-benar kecewa dengan kinerja Qian Yu. Qian Yu juga tidak bodoh. Dia bisa merasakan ketidaksenangan para tetua itu. Karena itulah, dia tidak berani mengatakan apa-apa, San juga tidak berani menyerang. Juatru sebaliknya, ia dengan paksa menahan amarah di hatinya, laku menundukkan kepalanya dan tidak berbicara lagi. Saudara junior Chu Feng, kemampuan kamu untuk menghina orang lain benar-benar luar biasa. Namun karena kita adalah laki-laki, menjadi mengesankan hanya dengan kata-kata bukanlah bakat sama sekali. Setelah menatap Qian Yu, Bai Yun Xiao berbicara lagi. Yuk, kalau begitu menurut saudara senior Bai, kita seharusnya hanya mendengarkan Qian Yu menghina kita, dan tidak bisa berbicara balik. Sejujurnya, hal semacam itu tidak akan berlaku bagiku. Karena saudara senior Bai mengatakannya seperti itu, mungkinkah saudara senior Bai mampu mengabaikan penghinaan orang lain? Jika itu benar-benar terjadi, maka saudara senior Bai, apa yang kamu pikirkan tentang membuat aku menghina kamu, sehingga kamu dapat memperluas wawasan aku dengan karakter mulia kamu, dan kesabaran luar biasa kamu itu? Kata Chu Feng. Kamu, seru Bai Yun Xiao. Dihinakan oleh Chu Feng sedemikian rupa, Bai Yun Xiao mulai mengepalkan tinjunya dengan kuat saat kemarahan memenuhi hatinya. Namun, dia sangat cepat untuk menenangkan kondisi mentalnya. Sebelum orang lain mengetahui amarahnya, dia sudah menekannya dengan paksa. Dengan mencibir, dia pun berkata, sebagai laki-laki, seseorang harus menempatkan kemampuan seseorang ke bidang yang harusnya menjadi fokusnya. Misalnya adalah, misi tingkat naga hari ini. Belum lagi bahwa misi ini adalah untuk menghapus kejahatan bagi orang-orang, bahkan misi kelas naga itu sendiri adalah semacam kehormatan bagi murid-murid Gunung Qianwood. Pada saat yang sama, itu juga menjadi tugas mereka. Saudara junior Chu Feng, kamu adalah murid Gunung Qianwood. Karena itulah, kamu harus memberikan segalanya untuk mencoba bergabung dengan misi ini. Namun sayangnya, mengapa ketika kamu menemukan misi yang sulit, kamu malah memutuskan untuk berbalik dan pergi? Mungkinkah kamu takut? Mungkinkah kamu takut kehilangan nyawamu, dan tidak berani mengambil tanggung jawab yang berat ini? Ucap Bai Yun Xiao. Huh, begitu Bai Yun Xiao mengatakan kata-kata ini, semua orang terkesiap. Segera, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah Chu Feng. Adapun tatapan mereka, apakah itu pada tingkat yang lebih besar ataupun lebih kecil, mereka semua mengandung penghinaan terhadap Chu Feng. Lihatlah penampilannya yang ketakutan, dia pasti sangat ketakutan. Karena kalau tidak, mengapa dia melarikan diri? Benar saja, dia memanglah sampah. Tidak hanya dia sampah, dia juga pengecut yang egois. Melihat ini, Zhao Jingang dan yang lainnya juga bergabung untuk menghinaan Chu Feng. Siapa yang bilang kita takut? Pada saat ini Bai Ruoshen tidak dapat menahan dirinya lagi, dan berteriak dengan nada membantah. Oh, jadi kamu tidak takut. Dalam hal ini, maka datang dan ikut sertalah dalam ujian ini. Namun dengan kemampuan semua pertunjukan dan tidak ada jalan yang dimiliki kalian berdua, aku pun ragu kalau kamu akan dapat memperoleh kualifikasi untuk melanjutkan misi tingkat naga ini. Namun jika kamu ingin berpartisipasi dalam ujian, itu setidaknya akan menunjukkan bahwa kamu memiliki keberanian, kata Bai Yun Xiao dengan senyum berseri-seri. Baiklah, kami akan ikut ser, karena terprovokasi oleh Bai Yun Xiao, Bai Ruoshen hampir saja akan menyetujuinya. Ruoshen, jangan impulsif. Namun, sebelum Bai Ruoshen bisa menyelesaikan kata-katanya, Chu Feng buru-buru menghentikannya. Pada saat yang sama, dia mengirimkan transmisi suara kepadanya.
Dia sedang memprovokasi kamu untuk melakukannya. Itu sudah jelas, niatnya adalah untuk memikat kami agar berpartisipasi dalam misi ini. Jika kita menyetujuinya, maka akan sangat mungkin kita akan jatuh ke dalam perangkap. Aku takut apa yang akan menunggu kita tidak hanya akan menjadi monster naga mengerikan, tapi juga akan ada orang yang ingin membunuh kita, ucap Chu Feng. Dengan cara mereka yang terua memprovokasi kita, lalu apa yang harus kita lakukan? Jika kita tidak setuju, bukankah kita akan menjadi bahan tertawaan orang banyak? Tanya Bai Ruoshen. Saat Bai Ruoshen berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke kerumunan di sekitarnya. Benar saja, tatapan kerumunan itu tertuju kuat pada Chu Feng dan dirinya. Tatapan mereka sangat aneh, dan bahkan mengandung jejak ejekan. Selain itu, beberapa orang sudah mulai berbisik di antara mereka sendiri. Adapun apa yang mereka bisikkan, itu tentu saja hal-hal yang tidak menyenangkan untuk didengar. Isinya adalah kata-kata menghina seperti Chu Feng dan Bai Ruoshen menjadi pengecut, dan mereka telah salah menilai mereka. Bertahanlah, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah bertahan, kata Chu Feng. Setelah mendengar kata-kata itu, meskipun Bai Ruoshen sangat tidak mau, tapi akhirnya dia bertahan lama. Hahaha, lihatlah. Bukankah aku mengatakan bahwa mereka adalah sampah? Saudara senior Bai, jangan buang-buang waktu untuk repot-repot dengan orang-orang seperti mereka. Mereka sama sekali tidak peduli dengan kehormatan kita bersama. Itu dapat dilihat hanya dari perilaku dan perbuatan mereka sebelumnya, bahwa mereka adalah orang-orang yang egois tanpa memedulikan orang lain, dan juga tidak pernah menganggap Gunung Qianwood kita sebagai rumah mereka, apalagi dengan sesama murid sebagai kerabat. Mereka sama sekali tidak layak menjadi murid Gunung Qianwood, Qian Yu mulai menambahkan lebih banyak penghinaan. Orang-orang dengan karakter semacam itu tidak layak menjadi murid. Pada saat ini, bahkan tetua manajemen Departemen Hukuman juga ikut berbicara. Meskipun dia berbicara dengan santai, tapi itu sudah jelas bahwa kata-katanya ditujukan pada Chu Feng dan Bai Ruoshen. Karena bagaimanapun juga, niat di balik kata-katanya itu sangatlah jelas. Dia mengatakan bahwa karakter Chu Feng dan Bai Ruoshen sangat buruk, dan bahwa mereka tidak layak terus berada di Gunung Qianwood. Sebelumnya kita mengira kalau keduanya itu adalah jenius. Namun, sekarang malah muncul bahwa mereka hanyalah sampah. Betul, aku berpikir bahwa Chu Feng adalah seorang pahlawan sebelumnya. Namun sekarang, ternyata dia hanyalah seorang pengecut. Dengan kultivasi dan kekuatan mereka, mereka seharusnya berpartisipasi dalam misi tingkat naga. Bagaimanapun juga, ini terkait dengan kehormatan Gunung Qianwood kami. Namun karena mereka takut, mereka tidak berani berpartisipasi. Mereka benar-benar dua orang pengecut. Meskipun mereka dapat memutuskan untuk tidak berpartisipasi karena ini adalah misi, tetapi jika Gunung Qianwood menghadapi musibah di masa depan, bagaimana mungkin orang-orang seperti mereka bisa berdiri untuk berjuang demi Gunung Qianwood? Mereka pasti akan melarikan diri jauh-jauh, ucap kerumunan. Setelah tetua manajemen itu berbicara, banyak murid mulai menggunjinginya. Mereka tidak lagi membahas hal-hal dengan suara lembut, dan malahan mulai dengan keras menghina Chu Feng dan Bai Ruoshen. Dalam sekejap, suara-suara yang menghina Chu Feng dan Bai Ruoshen memenuhi langit di atas Mission Plaza. Suara mereka bahkan sangat menusuk telinga. Gelombang demi gelombang suara mereka memasuki telinga Chu Feng dan Bai Ruoshen, lalu mengikis jiwa mereka, dan menghancurkan harga diri mereka. Pada saat ini, baik itu Bai Ruoshen maupun Sima Ying, keduanya mengertakkan gigi karena marah. Wajah kecil mereka dipenuhi dengan ekspresi kemarahan. Dibandingkan dengan mereka, reaksi Chu Feng justru malah sangat tenang. Bukannya dia tidak marah, bahkan sebaliknya, dia telah menekan amarahnya. Bukan karena dia tidak peduli dengan hinaan yang dilontarkan orang-orang ini kepadanya, tapi sebaliknya, dia sebenarnya sangat peduli. Selanjutnya, dia menggunakan matanya untuk mengamati orang-orang yang menghinanya, sehingga dia bisa mengingat mereka semua. Di dunia ini, ada banyak oportunis yang akan mengambil keuntungan dari suatu situasi,
dan mulai menyanjung siapapun yang lebih kuat dan menyerang pihak yang lebih lemah. Chu Feng akan mengingat orang-orang ini, sehingga ia akan membuat orang-orang ini tidak akan memiliki kesempatan untuk mendekatinya di masa depan ketika ia menjadi kuat. Adapun orang-orang yang saat ini secara terbuka menghina Chu Feng demi tetap berpegang pada para tetua Departemen Hukuman, Bai Yun Xiao dan yang lainnya sangat senang dengan diri mereka sendiri. Namun, mereka tidak tahu bahwa mereka telah dimasukkan ke daftar hitam Chu Feng, dan tidak akan pernah bisa berteman dengannya. "Siapa itu Tao Xiang Yu? Pergi dari sini!" teriak seseorang. Namun tepat pada saat ini, suara marah terdengar dari jauh. Setelah mendengar suara ini, semua orang yang hadir pun dibuat terkejut. Namun, orang-orang yang paling terkejut dan tercengang adalah Chu Feng dan Bai Ruoshen. Itu karena, suara itu adalah suara wanita. Meskipun kata-katanya kasar dan keras, namun harus diakui bahwa suaranya sangat menyenangkan untuk didengar. Dan yang paling penting adalah, suara wanita ini sangat akrab bagi Chu Feng dan Bai Ruoshen. Tidak lama setelah suara ini terdengar, beberapa tokoh segera terbang dari pintu masuk Gunung Qianwut, dan tiba di Mission Plaza. Di antara mereka adalah para tetua inti Gunung Qianwut. Pada saat ini, masing-masing dari masing-masing tetua ini memiliki kulit pucat. Mereka dipenuhi keringat dan bahkan terengah-engah. Tampaknya, mereka sepertinya sangat kelelahan. Hanya orang yang memimpin mereka yang masih tenang, santai, dan juga sangat kuat. Namun, orang yang memimpin mereka bukanlah seseorang dari Gunung Qianwut. Bukan saja dia bukan seseorang dari Gunung Qianwut, tapi dia juga seorang wanita yang cantik dan memikat. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.